السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تهزنوا wa antumul a'launa in kuntum Sadaqallahul azim. Pendengar, para pemerhati yang berbahagia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, tiada yang patut disembah kecuali dia. Dialah yang mengagungkan, menganugerahi nikmat iman dan Islam nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya. Bersyukur kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidayahnya. Pendengar yang berbahagia, tadi saya membacakan pada muka di mata di surat Al Imran ayat ke 139. Arti janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Jika kamu orang-orang yang beriman, pendengar yang berbahagia, ayat ini mempertegas kedudukan seorang mukmin bahwa orang mukmin adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Minimal mempunyai potensi untuk menjadi manusia unggul. Ayat tersebut turun sebagaimana dijelaskan oleh iman, Imam atau Bari berkenaan dengan kondisi kekalahan yang dialami umat Islam dalam perang Uhud di mana para sahabat banyak terbunuh dan terluka bahkan baginda Rasulullah SAW terluka di bagian mukanya dan gigi depan Rasulullah tanggal. Isu kematian Rasulullah itu menjadi senjata yang cukup canggih bagi musuh untuk menghancurkan psikologi para pejuang Islam. Maka tidak sedikit dari kaum muslimin yang merasa lemah dan bersedih atau sedih melihat sebuah kekalahan. Di atas turun untuk membangun kembali mentalitas umat yang sempat jatuh dalam keterpurukan yang mungkin tidak jauh seperti kondisi umat kita seperti sekarang ini. Di ini pula minimal ada tiga pilar untuk membangkitkan umat ini. Pilar pertama adalah perlu adanya harapan positif pada setiap diri kita. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu, wa antumul Maksudnya, kamu jangan sampai menyerah, apalagi putus asa. Padahal kamu semestinya adalah orang yang berpotensi menang dan berjaya. Harapan ini harus kita tumbuhkan dalam setiap kehidupan kita. Harapan merupakan ciri khas dalam kehidupan manusia hidup tanpa harapan adalah kematian dan kegagalan yang sebenarnya. Harapan merupakan energi luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Dengan harapan Rasulullah mampu membangun peradaban yang tidak bisa ditandingi. Dengan harapan Raja Kutus Bebers dari Mesir bisa mengalahkan tentara Kartar yang hampir menguasai seluruh wilayah Muslim. Dengan harapan, Salahuddin Al-Ayubi mampu mempersatukan umat untuk mengusir penjajah Saliblis yang sudah puluhan tahun bercokol di kota Palestine. Maka, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Pendengar yang berbahagia, pilar yang kedua adalah kekuatan dan kualitas iman kita. Allah berfirman, jika kamu beriman, atau dengan kata lain, jika kamu belum beriman dengan benar-benar, maka kenistaan dan keterbelakangan adalah hasil yang akan diperoleh. Pertanyaannya adalah, bukankah ketika ayat ini turun, para sahabat telah beriman. Ya, mereka telah beriman. Tapi mereka ketika itu dalam posisi lemah, hilang harapan. Mereka sama saja dengan orang yang keyakinannya lemah kepada Allah. Oleh karena itu, Allah menggunakan lapal mu'minin, memakai isim fa'il yang artinya iman itu telah menjadi perilaku dan menghiasi kehidupannya. Di samping itu, dalam ayat tersebut terdapat kata "in" atau "jika", sebagaimana dikatakan Ibnu Asur dalam tafsirnya, kata tersebut untuk menunjukkan bahwa syarat keimanan mereka ketika itu belum terpenuhi, sehingga mereka kalah. Pendengar yang berbahagia, pilar yang ketiga adalah: Perlu ya umat menguasai dan memahami sunatullah yang berlaku di atas bumi. Allah berfirman, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara kamu, di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran. Artinya, kehidupan ini terus berputar. Kadang kita di atas, tapi suatu saat juga di bawah. Posisi umat Islam di atas atau di bawah, semua itu kembali kepada perilaku dan usaha umat itu sendiri. Semakin umat itu dekat dengan agamanya, maka semakin dekat pula kejayaan umat. Begitu pula sebaliknya. Ini semua adalah sunatullah. Demikian saja hadirin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Barakallahu li walakum fil Qur'anil 'Azim wa hadana wa iyyakum ila sirathal mustaqim wa naf'ani wa iyyakum bil ayati wazikril hakim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.